Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton yang bersama kita di live Facebook Ilmi KL Mindset Official pada hari ini. Kembali kita ke kampus Ilmi KL Mindset, Malaysian Institute of Chemical and Bioengineering Technology dan bersama saya, Indonesia Mabdul Rashid selaku host anda pada hari ini. Jika anda perasan ya, sebelum ini, semasa PKP bermula dan siri-siri yang sebelum ini, kita bersiaran di kediaman masing-masing. Tetapi pada hari ini sangat istimewa kerana kita bersiaran secara langsung dan terus dari kampus Uni KL Mindset, Alor Gajah Melaka. Dan di manakah saya berada sekarang? Sekarang saya berada di Makmal Pemprosesan Teknologi Makanan Uni KL Mindset. Apa yang lebih menarik hari ini ya penonton, kita ada sedikit kelainan dari dalam program Bual Bicara kita pada hari ini kerana kita ada program Bual Bicara yang istimewa dan ada aktiviti yang menarik juga yang bakal ditunjuk atau kita akan share dengan penonton selepas ini. Apa aktiviti menarik tu? Okey, tunggu. Jangan ke mana-mana. Jadi setia bersama kita sehingga ke akhir rancangan. Tajuk kita pada hari ini, Food Engineering Technology, Technology for Industry and Quality Lifestyle. Tajuk ini agak menarik untuk dibincangkan, apakah ia quality lifestyle yang kita nak bincangkan pada hari ini. Mungkin penonton pun tertanya-tanya, apa sebenarnya yang nak bincangkan. Jadi untuk hari ini, saya tidak berseorangan ya, di set saya pada hari ini. Kita ada seorang tetamu yang sangat istimewa. Tetamu kita ni seorang yang hebat dan seorang yang pakar dalam bidang teknologi makanan. Dan dengan kabarnya, beliau hendak menunjukkan skill memasak beliau di dapur pada hari ini. Wah, ini satu kelainan ya. Dan tanpa membuang masa, saya menjemput Profesor Madya Dr. Lumanan Dos bin Muhammad masuk ke set saya, set kita pada hari ini. Apa khabar doktor? Khabar baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Doktor, saya rasa kita penonton pun nak tahu serba sedikitlah tentang doktor. Boleh doktor kongsi dengan kami latar belakang doktor secara ringkas? Okey, terima kasih. Saya muda dapat pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, saya ambil bidang mikrobiologi. Kemudian itu saya sambung belajar di Universiti Malaya dan saya teruskan di Universiti Strathclyde di Glasgow. Selepas saya pulang dari Universiti Glasgow, saya bertugas di Universiti Sains Malaysia selama 5 tahun dan kemudian saya dipinjamkan di Jabatan Ketua Menteri Sarawak. Sarawak? Jauh tu doktor? Tak lama sana, hanya 13 tahun. Dan selepas itu saya menjadi tenaga pengajar di Universiti Kuala Lumpur, Malaysia, sehinggalah hari ini. Jadi kalau ikutkan, saya kira hampir 30 tahun juga kan doktor? Tiga abad. Tiga abad dah berkhidmat dalam bidang tenaga pengajar, mencurahkan ilmu dan pengalaman dalam bidang teknologi makanan ini. Doktor, saya nampak buku lah. Doktor ada bawa buku. Bahan rahsia 3 serangkai. Rahsia kesedapan Mi Cik Kia. Amboi. Ini buku apa ni doktor? Ada rahsia ya? Ini rahsia kita nak kongsikan dengan penonton pada hari ini ke? Oh, buku ni ya. Sebenarnya dalamnya ada resipi-resipi yang telah diimbangkan. Okay. Boleh diketengahkan untuk memulakan perniagaan. Ini yang kita telah adun dan telah pilih dan boleh di scale up untuk pengeluaran maybe dalam 100 pack dan, atau gandaannya untuk satu hari. Maksudnya kalau ada yang berminat ni boleh berhubung dengan pihak Uni KL untuk mengetahui dengan lebih lanjut bahan rahsia 3 serangkai. Tapi kita akan berkongsi juga dengan penonton sebentar lagi apakah bahan rahsia 3 serangkai yang akan yang diceritakan dalam buku ni. Okey, doktor, saya rasa penonton pun dah tak sabar nak tahu apa yang saya kata kita nak bincang kan. Jadi sebenarnya apa yang kita nak bincang dan apa kita nak buat sebenarnya hari ini? Hari ini kita akan memperkenalkan teknologi-teknologi
dalam bidang makanan. Okey. Jadi antara ini adalah teknologi perisa. Flavor. Dan berkaitan dengan ini ialah teknologi fermentasi dan juga teknologi enzim. So kita akan lihat produk-produk ini akan diadun, akan diproses. Maksudnya ada nanti teknologi pemprosesan. Okey, then barang itu bila dah diproses perlu diawet, jadi ada teknologi pengawetan. Okey, dan juga ada teknologi pembungkusan. Dan juga nanti kita akan melabelkannya. Jadi lebih kurang itulah teknologi yang kita akan gunakan pada hari ini. Dan apa ya sebenarnya yang kita nak buat hari ni? Saya nampak ada kuali dan macam-macam ni, memang nak masak kan? Ha. Jadi waktu nak tunjuk apa sebenarnya hari ni? Apa yang teknologi tadi yang kita nak cuba kongsi dengan penonton kita pada hari ini? Okey, hari ini sebab kita akan tunjukkan teknologi-teknologi, jadi kita akan membuat satu paste, namanya paste kuih tiaw sebagai model. Paste kuih tiaw? Wow, itu memang favorite saya tu, kuih tiaw. Cak kuih tiaw ke, Doktor? Ya, cak kuih tiaw. Okey, so inilah paste ni, Doktor? Ya. Paste yang kita dah record, menjadi kulitan sampai 2 tahun. Boleh tak kita ceritakan apa kandungan dalam paste ni? Dan apakah menyebabkan paste ni special atau istimewa berbanding dengan paste yang ada di luar? Sebenarnya paste ni kami hampir sama dengan yang ada di pasaran, kecuali kita tidak menambah bahan pengawet. Dan bahan-bahan yang kita gunakan untuk menaikkan perasa tu, kita tidak tambah bahan-bahan asing. Kita tidak gunakan kepala udang. Kita menggunakan isi udang, okay, yang kita hancurkan dengan menggunakan enzim. Menghasilkan perisa yang banyak, menghasilkan asid amino, khasnya asid glutamik. Okay, dan juga bahan-bahan nukleotid yang akan terhasil yang boleh merangsang rasa. Jadi walaupun resepi ini ada kesamaannya, perbezaannya ialah bagaimana kita nak merangsang rasa itu. Okay. Dan juga selain daripada kita ada tadi bahan perisa berasaskan menggunakan enzim, dan dia kaya dengan perisa makanan laut. Okay. Jadi di samping udang, kita ada juga kerang yang merupakan ciri istimewa bagi paste kuih tiaw. Okay. Jadi bahan ini yang akan menaikkan rasa. Okay. Dan juga kita menggunakan kicap kita sendiri. Juga adalah proses yang khas untuk menaikkan flavor atau rasa kuih tiaw itu. Okey, tapi ini kicap yang belum hasil sepenuhnya lah kan? Ya. Kandungan air yang ada banyak flavor. Jadi sebenarnya kalau saya lihat bahan-bahan ni memang nampak sangat asas lah, betul? Ya, betul. So kalau kita lihat lah sebenarnya untuk menghasilkan paste char kuih tiaw ataupun kuih tiaw ni, kita cuma gunakan bahan-bahan yang boleh kita jumpa di rumah. Tetapi yang membezakan, saya ulang semula, yang membezakan paste kuih tiaw yang ada di luar dengan doktor, hasil kajian doktor menggunakan teknologi enzim. Okey, teknologi enzim yang daripada apa tadi, udang dan kerang. Udang dan kerang. Okey. Itulah yang menyebabkan paste yang dihasilkan tu agak berbeza dan mempunyai ciri yang unik, terutama dari segi rasa. Saya dengar ceritanya kalau rasa ni, dia boleh menghasilkan rasa yang sehingga 8 kali 8 kali lebih sedap berbanding yang ada di luar. Ini yang saya rasa kena cuba lepas ni. Tunggu nanti ya penonton sehingga ke akhir rancangan. Nak lihat bagaimanakah 8 kali kuasa perisa tadi tu akan naik. Macam kalau kita kata apa tadi, macam analogi ni kita gunakan pembesar suara. Macam mana tu lah orang nak faham tu. Jadi setiap makanan ni dia ada ciri dia, identiti dia. Macam
contohnya macam kuih tiaw, ada tiki dia, ada seafood. Dan seafood dia lebih kepada rasa geram. Asas kandungan yang kita buat ni sama. Dengan ni kita mengubahkan sedikit. Contoh dalam mie rebus, yang penting ialah rasa air daging. Okey, dia macam dipanggil apa, sinonim dia lah. Dan mie goreng, dia ada rasa kicap dan rasa sotong. Okey. Dan soto, dia ada rasa sup yang kuat. Jadi, dan juga mie rebus. Mie rebus, mie kari. Okey, mie kari dia lebih kepada udang. Jadi, beragau dan udang. Jadi, setiap makanan itu ada dia punya identiti. Okay. Dan membezakan ini adalah bahan-bahan yang kita tambah. Okay. Dan yang pentingnya, walaupun mereka ada resepi tertentu dan sebagainya, adalah rasa sedap ataupun pedas. Okay. Jadi, yang kita tekankan dekat sini, kita nak menyedapkannya. Dan kita tahu rasa ni terdiri daripada lima. Manis, masam, asin, pahit dan juga ada satu lagi yang baru orang dah itu kita sebut umami. Umami. Ini yang kita fokus. Kita fokus dan kalau betul kita dapat bangkitkan umami ini, dia akan makanan ini akan jadi lebih sedap dua kali. Bila kita adun dia, dia akan jadi tiga kali. Sehingga kita boleh naikkan intensitinya kepada 8 kali. Okey. Jadi yang kita mainkan ni ialah asid amino yang kita tahu glutamate. Okey, dan juga bahan yang kita panggil inosunik. Okey. Bahan yang kita panggil juga guanulik. Guanulik. Okey. Kalau kita biasa makan nasi dagang, kita akan tanya kenapa orang pakai nasi ikan tongkol. Okay. Ha? Nah, kenapa? Sebab ikan tongkol itu banyak inosunik. Jadi bila asid glutamik bergabung ada bersama dengan inosunik, maka rasa makanan itu akan ditingkatkan. Berganda rasa sedapnya. Juga kalau kita goreng sayur, kita akan tambah cendawan. Dan sayur kita akan jadi juga sedap. Bukan saja ada ikan bilis yang ada glutamik asid, dia juga ada dan juga bila sayur tu ada cendawan, maka lengkaplah serangkai bahan perasa yang boleh menaikkan rasa berkali-kali lebih ganda, iaitu glutamik asid, inosunik dan guanulik. Itulah rahsia bagaimana makanan kita menjadi lebih sedap. Okey, tapi yang saya sangat tertarik sebenarnya, saya nampak botol yang comel ni doktor. Adakah ini juga, inilah kicap? Kicap ni ditulis di Unikia. Adakah dihasilkan di UNIKL? Kita hasilkan sendiri? Ya, kita membuat air kicap melalui proses tertentu. Okay, terpilih. Jadi kita dapat kawal fermentasinya. Kita dapat menaikkan aromanya. Kita dapat flavornya. Supaya bila kita gunakan dalam masakan, dia akan naikkan rasa makanan ini. Jadi balik pada tiga serangkai ini. Seperti juga kalau kita nak menguatkan suara, saya akan menggunakan mikrofon. Dia amplify suara saya. Jadi dalam makanan ni, untuk menyedapkan dia, kita kena amplify juga. Dan sama macam mikrofon tadi, kesedapan makanan itu akan berganda-ganda disebabkan oleh tiga bahan yang serangkai ini. Sekurutami dan juga inosunik dan buah putih. Maknanya dalam kicap itu pun ada juga lah tiga bahan ini. Ya, kita sudah balancekan. Itulah yang menyebabkan kicap mindset ni agak istimewa kan? Ya. Berbanding dengan kelas, saya rasa lebih kita panggil sedap. Okey, berbanding dengan kicap yang ada di luar sana. Kalau nak tahu tu, nanti kita boleh tunjuk kemudian lah nanti kan. Okey doktor, kita dah nak start masak sekarang ni. Nak tunjuk kepada para penonton macam mana menggunakan paste kuih yang goreng bersama demonstrasi kita pada hari ni. Tetapi sebenarnya sebelum tu, saya nak berkongsi dengan penonton, kita ada eksklusif ya hari ni. Kita nak bawa terus
penghasilan kicap, kicap mindset ni kita nak tunjuk kepada para penonton bagaimana proses penghasilan kicap dijalankan di KL Mindset. Mungkin ada juga yang kata sebenarnya diorang ni tak pernah pun tahu macam mana kicap tu dihasilkan. Mungkin tak tahu pun kicap tu datang daripada mana kan. Tahu-tahu beli kat kedai, sedap kan. Tapi hari ini sangat istimewa kepada penonton di Facebook kita hari ini. Kita akan tunjukkan proses daripada awal sehingga akhir bagaimana kicap itu dihasilkan. Dan untuk ini, kita akan bersama secara langsung dengan rakan setugas saya, Dr. Siti Fatimah di Makman Penghasilan Kicap. Jom semua kita lihat. Okay. Terima kasih Puan Rina Nishima. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti yang telah diberitahu sebentar tadi oleh Puan Rina Nishima, hari ini kita bawakan eksklusif pembuatan kicap di UniKL Mindset. Untuk menerangkan sedikit dan lebih lanjut tentang pemprosesan kicap ini, bersama dengan saya, seorang pensyarah kanan daripada Jabatan Teknologi Kejuruteraan Makanan, Dr. Syarul Zaman, dan Encik Arizam, staf teknikal kita. Buat pengetahuan semua, Encik Arizam telah bersama dengan UniKL Mindset lebih daripada 15 tahun. Kira-kira ini otak masih berbisa lah ni. Jadi, Dr. Syarul Zaman, kita nak mula ni. Jadi apakah proses awal dalam penghasilan kicap? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi saya Dr. Syarul. Okey, seperti yang anda lihat ataupun seperti yang anda dengar tadi, seperti yang diterangkan oleh Dr. Manan, jadi permulaan kepada pembuatan kicap ini akan melalui fermentasi, proses fermentasi yang menggunakan mikroorganisma dan melibatkan enzim-enzim yang tertentu. Dan seperti yang kita boleh lihat, kita di sini kita mempunyai tangki proses fermentasi yang berskala lebih besar berbanding di makmal, yang berskala pahit ataupun berskala panguji, dan sudah tentunya penghasilan air kicap yang kita panggil dalam bahasa mudahnya air kicap lah. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa teknologi kita boleh katakan terbahagi kepada dua bahagian, dua flow lah. Yang pertama adalah penghasilan koji, dan yang kedua adalah morobi. Macam nama Jepun lah. Ya, betul. Dan kalau kita nak mudahkan lagi, kalau kita nak tengok penghasilan koji dan moromi ini sebenarnya ibarat kalau kita nak masuk ke dalam sebuah rumah, kita berada di luar rumah, kita nak masuk ke dalam rumah dan kita nak makan aiskrim yang berada di dalam tu. Makan aiskrim tu. Betul, betul. Terutamanya cucu dan cucu panas kan. Dan proses koji yang permulaan kepada penghasilan air kicap ini akan disertakan dengan bahan utama kita, sudah tentunya kacang soya dan dan culture ataupun mikroorganisma koji yang akan bertindak sesuatu kepada sudah tentunya kepada kacang soya. Jadi kalau kita ibaratkan tadi kita nak masuk dalam rumah, kita mesti buka pintu rumah dulu. Betul, betul. Jadi fungsi culture koji ni dia adalah untuk meneraikan dinding-dinding yang terdapat, dinding-dinding sel yang terdapat pada kacang soya. Kacang soya tadi. Ya, dan apabila dinding-dinding sudah dileraikan, maka memudahkan proses yang seterusnya di peringkat moromi. Okey, jadi kalau pada peringkat moromi ni ibarat kita dah berada di hadapan peti sejuk tadi, kita dah nak ambil aiskrim ni. So kita nak buka peti sejuk, pintu peti sejuk pula. Jadi terdapat kultur untuk moromi pula dan fungsi-fungsi yang tertentu untuk meneraikan, membuka lebih banyak ataupun mendapatkan lebih banyak amino acid daripada protein yang terdapat dalam kacang soya tadi, dan akan memberikan rasa dan aroma yang sangat dikenali dalam kicap. Daripada proses tadi, uraian tadi. Ya, betul. Ataupun hydrolysis lah kalau kita nak lebih dekat. Jadi proses ini memang secara naturalnya memang mengambil masa yang agak lama. Dia sekitar 6 bulan boleh menjadi hingga ke setahun. Oh, lama tu. Setahun baru kita boleh dapat air kicap tadi kan? Ya, yeah, yeah. Sebab mereka mahu aroma dan rasa yang tertentu yang dikehendaki. Dan di sini kita bukan sahaja menunjukkan ataupun menyajikan suatu kepada para pelajar kami apa yang dilakukan di industri, tapi di sini juga kita menjalankan inovasi
Dan dalam pembuatan kicap ni sudah tentunya dia sudah bermula dengan agak lama. Jadi terdapat modifikasi, terdapat inovasi yang dilakukan dan tak terkecualilah kita ya. Maksudnya kita menghasilkan inovasi-inovasi tertentu. Dan inovasi di sini yang telah dijalankan diketuai oleh Pilot Kemalan berfokus terutamanya kepada memendekkan proses komunikasi ini. Sebab dia agak panjang, jadi kita cuba pendekkan. So kalau kita dapat pendekkan penghasilan kicap, sudah tentunya penghasilan kicap dapat dijalankan lebih cepat dan singkat. Okay? Dan kalau kita lihat antara pencapaian yang terbaik yang pernah kita dapat daripada tempoh 6 bulan ini telah dipendekkan menjadi 3 bulan sahaja. Jadi Betul. Ibarat kalau kita pergi ke supermarket, pergi ke shopping complex, kita dapat diskaun 50%. Saya suka diskaun tu. Jadi secara tak langsung kita dapat menghasilkan kicap dengan harga pantas. Dan perlu diingatkan kat sini, walaupun kita dapat menghasilkan kicap dengan lebih cepat, tetapi kualitinya tetap terpelihara, tetap terjaga, tidak ada kompromi. Betul, itu yang paling penting. Jadi saya rasa itu daripada saya, itu saja daripada saya, dan saya serahkan kepada Cik Arita untuk menerangkan secara teknikal ya. Terima kasih Dr. Syarul, Dr. Siti Fatimah memberi ruang kepada saya. So, sebenarnya saya ingin terangkan apa yang berada di belakang kita tadi. Kita tanya-tanya apa benda ini sebenarnya. Sebenarnya inilah tangki fermentasi kita atau tank fermentation tank yang kita telah buat secara custom made. Ya, kita tahu tangki ini berkapasiti 300 liter. Agak besar. Berbanding tadi yang kita tengok di pada Dr. AP Dr. Mana kita tengok di dalam glass bottle. Tetapi kita naikkan skill ni kepada skill pilot yang lebih besar, bersaiz 300 liter. Dan kita boleh tengok tangki ini diperbuat daripada fiber glass, food grade fiber glass ataupun rentian kaca world grade makanan. Tetapi tidak boleh dimakan ya tuan-puan. Dia bukan maksudnya kita boleh makan tank ini, tetapi dimaksudkan dengan grade makanan itu maknanya kerana kita akan meletakkan bahan makanan di dalam tangki ini dan bahan makanan itu akan selamat untuk dimakan kemudiannya. Itu yang dipanggil grade makanan. Okey, dan kenapa kita pilih rentian kaca ataupun fiberglass food grade ini? Kita kena tahu. Kerana salah satu sebabnya kenapa kita gunakan fiberglass, sebenarnya ia adalah material yang sangat sesuai, yang mana kita tahu bahawa kicap ataupun air kicap berkepekatan tinggi, garam berkepekatan tinggi, dan kita akan simpannya selama lebih kurang 3 bulan. So apa akan jadi sekiranya kita letak dalam bekas yang tidak sesuai? Kita akan mengalami masalah berkarat. So bila berkarat, ia akan menyebabkan keracunan kepada atau bahaya kepada produk makanan yang kita letakkan di dalamnya. Oleh itu, sebab tu kita gunakan fiberglass. Dia amat sesuai kerana sebab-sebab tadilah. Kemudian selain daripada itu, gentian kaca ini kenapa kita gunakan dia? Kerana ia mudah dikendalikan, ia ringan dan kita senang untuk bersihkan dia. Itu salah satu sebab juga lah kenapa kita gunakan gentian kaca tadi. Dan selain daripada itu juga, oleh kerana tangki kita ini sangat berat, setelah diisi dengan 300 liter air kicap tadi, so kita telah buatkan dia satu troli di bawahnya beroda dan kita boleh mudah untuk gerakkannya. Dan troli yang di bawah ni pun kita reka bentuk dan kita timpal sendiri di makmal timpal yang berada di unit MSM. Oleh itu kita boleh lebih mudah untuk mengalihkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya rasa itu sahaja yang saya nak fungsikan berkenaan tangki ni. Saya kembali semula kepada Baiklah, kita telah mendengar proses-proses awal untuk menghasilkan air kicap, iaitu buka pintu rumah, proses pelelaran dinding-dinding sel, dinding-dinding sel, dan
mendapatkan aroma yang kita dan juga Encik Arizam katakan tadi, kita juga mampu untuk mereka custom make kita punya tank sendiri berdasarkan kapasiti yang kita perlukan. Jadi di sini di UKM Mindset, kita bukan sahaja belajar tentang pemprosesan tetapi juga engineering aspek dalam menghasilkan peralatan kelengkapan yang diperlukan juga. Jadi okay, kita nak tengok apa yang sedang berlaku di dapur utama bersama Puan Rina Nishima. Jangan ke mana-mana, kita akan bersama lagi sebentar nanti. Okey, terima kasih Dr. Fatimah, jemakman penghasilan kicap. Jadi itulah langkah pertama ya Doktor, untuk menghasilkan kicap. Kita perlu menghasilkan dahulu air kicap. So air kicap tu ialah air kacang soya yang kita tapaikan dengan mikroorganisma yang baik sehingga kita mendapat ciri-ciri dan karakteristik kan, kriteria air soya atau air kicap yang kita inginkan. Okey Doktor, sekarang ni kita tengah buat apa ni? Kita nak tunjuk kepada penonton betapa mudahnya memasak menggunakan paste yang telah pun siap. Okey, inilah yang kita masukkan dengan tajuk kita pada hari ini, quality lifestyle. So Doktor buat apa tadi sebenarnya? Cepatnya nampak. Bau dia pun dah mula menerjah hidung saya sangat-sangat harum. Wow, bau udang, bau kerang, daripada ekstrak dia tadi kan. Ya, bila sudah mendidih, kita masukkan hijau, okay. Ratakan. Wow, warna pun sangat menarik ya. Okay, okay, sambil-sambil tu kan, mungkin penonton nak tahu juga paste ni nampak begitu mudah lah, senang je kan kita blend ni semua benda ataupun bahan-bahan asas tadi kan. Tapi mungkin doktor boleh cerita dengan kita semua kaitan teknologi ataupun dalam penghasilan paste ni dengan kita panggil apa, ilmu teknologi makanan. Mungkin ada banyak aspek yang kita boleh belajar daripada penghasilan paste macam ni. Okay, bila kita sudah imbangkan rasa, okay, yang kita pastikan tadi dia punya bahan yang ada asid glutamik secara asli, bahan ada ginosunit, ada guanulin. Bila kita imbangkan dan kemudian kita jadi satu paste yang baik, dan kita boleh simpan dia. Okay, kita boleh awet dia. Cara paling mudah kita bekukan, tetapi dia tidak begitu penyedap kalau kita nak bawa ke tempat lain. Okay, kita boleh melakukan proses retort. Retort. Maksudnya kita boleh retort dalam botol. Okey. Yeah, kita boleh retort dalam menggunakan saling. Okey. Atau kita boleh retort menggunakan kaedah retort pump. Semua ni adalah teknologi lah bagi kami. Teknologi yang tidak menggunakan bahan kimia dan bahan pengawet Jadi makanan kita selamat. Itu yang paling penting Doktor, sebab sekarang ni semua orang menuju ke arah kesihatan. Makanan yang sihat dan selamat. Walaupun orang kata selamat ke? Sebenarnya memang selamat. Itu yang kita nak perkenalkan kepada pelajar-pelajar kita terutama di UKM Mindset tentang semua teknologi yang ada, dan supaya mereka faham untuk mereka boleh aplikasikan dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dan juga boleh memberi maklumat yang betul, informasi yang betul kepada orang di luar sana. Wah, sekejap ni Doktor, kita dah nampak dah hampir siap ni. Doktor, kita macam mana nak tahu makanan ni sedap tak sedap ni? Okay, kita juga ada khusus sensory, penilaian teriak atau penilaian sensory.
yang ada kaedah-kaedah tertentu yang kita boleh pastikan dia sedap. Okay? Hmm. Kita nilai dia. Kalau tak sedap, kita akan improve. Okay? Ada kaedah ni. Ada khusus di mindset. Hmm. Apa lagi kita boleh belajar daripada PACE ni? Macam mana juga dengan jangka hayat? Okay, kita nak tentukan tempoh hayat ni. Okay, kita ada bidang microbiology. Hmm. Kita boleh buat chef life study. Okay, chef life study. Jadi daripada awal tadi kita lihat pemprosesannya dan juga pengawetannya, pembungkusannya, dan akhirnya kita ada sensory. Jadi okay, kita dah membuka ruang untuk produk development, produk yang baru boleh dibuat lagi. Berdasarkan kepada apa yang kita dah ada tadi. Jadi kiranya sudah siap. Okay. Dah siap. Kita tak ada, sampai 2 minit. Kita tak ada tambah bahan-bahan yang berhasil tambahan. Okay. Dan sudah tentu dia sihat. Kita boleh makannya sebagai kalian atau dunia atau konteks. Nampaklah kurang itu. Nampak kurang. Kita balik tadi kan tentang quality lifestyle, macam mana. Dan teknologi ni pun memang sangat mudah. Kita nak pasang pun mudah. Kita boleh bagi peluang pada ramai untuk cuba menceburi bagi perniagaan berasaskan PACE. Ini membuka ruang perniagaan. Jadi macam siapa nak buat food truck dan sebagainya, dia kita tak boleh, tak perlu siang apa pun. Dia hanya bawa ini dan dia akan buat dalam masa 2 minit dan akan siap. Dia boleh dijual. Bagi makanan segera ataupun convenience food. Yang sihat. Itu sekarang ni rasa kita. Okey, so banyak-banyak aspek-aspek yang penting dapat kita pelajari daripada penghasilan PACE ni. Dan itu semua akan tenaga pengajar ataupun syarah di Unikat Nasihat akan dedahkan kepada pelajar supaya mereka faham sebagai ahli teknologi makanan. Okey, sementara makanan dah habis siap tapi tak siap lagi sepenuhnya. Kita nak sambung lihat proses penghasilan kicap tadi bersama Dr. Siti Fatimah. Yang dikata tak kena janji pula kan, sebab kita kata tadi kita nak tengok proses yang seterusnya sehingga habis. Jadi saya nak serahkan semula kepada Dr. Siti Fatimah di makmal penghasilan kicap. Kita kembali bersiaran daripada cooking kita untuk proses masak kicap, memasak kicap. Dan bersama saya, Dr. Syah Zaman. Boleh tak kita berterangkan sikit apa, macam mana cara untuk kita masak kicap ni? Ya, bertemu kembali ya. Jadi seperti yang anda nampak sekarang ni, kita di hadapan cooking vessel ataupun mesin memasak kita lah, yang berskala pilot dan juga berskala pandu uji. Kalau kita tengok bentuk dia ni lebih kurang lah macam periuk-periuk yang besar kita gunakan untuk terduri, ataupun kalau kita nak masak bubur lamuk di kampung-kampung dan kebanyakan kalau di kampung-kampung kalau kita nak masak bubur lamuk kita akan gunakan dapur gas ataupun kita gunakan dapur api. Tapi di sini agak berbeza sebab kita menggunakan elektrik. Okay, dan di situlah sebenarnya akan datang kelebihan-kelebihan dia. Jadi fungsi mesin ini terdapat dua. Yang pertama adalah untuk mencampurkan segala bahan-bahan yang kita perlukan. Dalam bahasa putihnya kan. Untuk kita bagi dia sekata. Dia bagi dia sekata dan dalam pada masa yang sama dia dapat memberikan haba. Itulah proses memasaknya. Dia lebih kurang sama macam kita buat bubur-bubur tu. Cumanya mesin ini dapat mengawal suhu dengan lebih tepat dan dia tersedia dengan dia punya pengadunnya. Kawal parameter sebab kita nak set suhu sekian. Katalah kita nak 80 darjah Celsius, maka dia akan set pada 80 darjah Celsius. Boleh set masa sekali? Set masa pun boleh. Okay. Dan kalau kita kelemahannya kalau kita buat dengan periuk yang biasa menggunakan dapur, kita sukarlah mengawal suhu. Jadi kemungkinan suhu itu naik sikit, terkurang sikit. Sekata itu susah nak cakap bergantung kepada orang yang menggaul makanan tersebut. Proses ini ataupun mesin ini dilengkapi dengan keselamatan yang sangat baik.
kerana dia dapat mengawal suhu dengan baik dan habanya pun sentiasa dikawal dengan baik. Jadi di bahagian luar ini kita tak berasa panas. Kalau macam masak-masak di kampung tu memang kita sangat bahaya lah. Kita dah tahu bahaya, dia kena berhati-hati lah. Tapi walaupun di sini kita ada diri keselamatan, keselamatan tetap diutamakan lah. Teknologi yang digunakan ni ya? Ya, ini perkembangan teknologi lah yang memudahkan dalam proses memasak. Jadi secara teknikalnya saya rasa saya serahkan kepada rakan saya, Cik Ariza. Okay. Terima kasih Dr. Saru, Dr. Fatimah. So, yang sebenarnya yang anda lihat di depan kita ni, kita ada satu periuk masak ataupun cooking vessel yang agak besar berskala pilot. Okay. Yang saya boleh terangkan di sini, kapasiti periuk kita ni ialah 60 liter. Oh, besar tu ya? 60 liter. Dan kita boleh lihat sendiri, keseluruhan binaan dia ialah daripada stainless steel ataupun besi tahan karat. Food grade juga ya, bergrade makanan. So maknanya dia selamat untuk kita gunakan semasa memasak. Dan tadi Dr. Sharul telah cakap mengenai ciri keselamatan. Sebenarnya kita punya tank ni, sebenarnya vessel kita dilapisi dengan dua lapisan ataupun kita panggil jacketed tank. So sebab oleh kerana jacketed tank tadi, suhu yang terdapat di dalam tank akan lebih terkawal dan sekata. Ini akan mempercepatkan sebenarnya proses kita masak sesuatu, masakan kita. Dan kita sedia maklum, kalau kita masak bubur di rumah ya, kawan-kawan, rakan-rakan semua, masak bubur di rumah, kalau dengan kapasiti 60 liter, kita boleh bayangkan, mungkin akan mengambil masa 2-3 jam untuk siap. Tetapi ajaibnya, dengan menggunakan cooker ni ataupun vessel ini, kita hanya memerlukan 1 jam sahaja untuk siap. Sekejap ya, lagi pendek. Lain daripada itu, kita juga vessel ini juga datang dengan pengacau automatik. So apabila kita menutup vessel ini, automatik pengacau akan berpusing. Dan juga ini akan memudahkan kerja dan kita tidak perlu tenaga kerja yang ramai. Dan satu lagi kelebihan dia, kita boleh sendingkan periuk ini ataupun kita boleh sendingkan untuk mengeluarkan hasil masakan kita tadi. So hanya dengan satu atau dua orang tenaga kerja saja, kita boleh memindahkan hasil makanan ke dalam bekas yang lain. Dengan satu sentuhan tadi, anda boleh membuat kerja. So itu antara kelebihan yang kita gunakan alat ini. So saya rasa cukup itu saja. Saya kembali kepada Dr. Siti Fatimah. Baiklah. Daripada penerangan Dr. Syahril dan Cik Azam, kita tahu yang teknologi dapat membantu memudah cara dan meminimumkan kos lah, sebab kita dapat menurunkan kos kerja, masa tadi yang untuk masak daripada 3 jam, 3 jam jadi 1 jam saja. Jadi kita dah tengok proses memasak kicap, kita akan lihat apakah proses seterusnya daripada proses memasak kicap ini. Kita jumpa sebentar lagi. Kita bertemu kembali untuk melihat proses seterusnya dalam pembuatan kicap. Jadi kita berada di stesen filling bersama dengan saya, Dr. Zanabia, yang akan bercerita sedikit sebanyaklah tentang proses filling ni. Zanab, boleh terangkan sedikit tentang proses filling? Okay, kita berada di stesen yang ketiga, iaitu stesen part filling ataupun pengisian panas. Baiklah. Okay. Di proses ini kita
kita mengisi penyakit yang dihasilkan melalui proses fermentasi dan proses cooking ke dalam botol kaca. Hal ini adalah satu proses di mana suhu produk ataupun suhu kicap kita akan ditinggikan ke suhu yang tinggi semasa proses pengisian ke dalam botol. Ini bertujuan untuk memusnahkan mikroorganisma yang mungkin berada pada produk kita. Doktor cakap berkenaan dengan menaikkan suhu kicap kita ni. Macam mana agaknya cara untuk menaikkan suhu kicap untuk pot filling? Okey, untuk proses pot filling ni kita akan menggunakan satu mesin iaitu mesin semi automatic pot filling. Di mana kita akan siapkan masa untuk mengisi kicap ke dalam botol bergantung kepada isi padu yang kita nak. Contohnya kicap botol yang kita gunakan ini adalah dalam 50 hingga 60 ml. Jadi masa yang digunakan untuk mengisi ke dalam satu botol mengambil masa dalam 3 saat. Dan pantas satu ya? Ya, pantas 3 saat saja. Sangat efisien. Dan suhu yang ditetapkan adalah 80 hingga 85 degree Celsius. Panas tu ya? Ya, betul. Jadi kenapa sebenarnya kita panas sekali, kenapa? Kenapa kena sampai 80-90 tu tadi? Apa dia punya signifikan dia? Kenapa kita perlukan suhu yang tinggi semasa pengisian ni adalah untuk mengelakkan daripada kontaminasi mikroorganisma. Yang tadi tu mikroorganisma tu lah. Ya, di mana seperti yang kita tahu pada suhu yang tinggi mikroorganisma ini tidak boleh sebar dan dapat di Baiklah, terima kasih Dr. Zanaria. Sekarang kita telah mengetahui sebesar sedikit tentang kepentingan hot feeding ni. Jadi proses seterusnya kita akan saksikan sebentar lagi. So kita berjumpa sebentar lagi. Dia nampak dia lebih menarik, untuk
dan dalam topik ini juga kita akan di sini kita akan mengajar topik kita okay, berkenaan dengan teknologi pelajaran okay, so asas-asas yang perlu ada kan eh, ataupun apa dia information yang perlu kita letak pada label yang paling penting untuk makanan ni dia ada cara sendiri untuk yeah. buat label ni dia bukan kita boleh tulis saja betul ada dia ajar sendiri lah. Semua yang diajar di sini adalah mengikut makanan kita lah. Dan sebagai contoh nama kepada makanan itu sendiri perlu diletakkan supaya tidak ada kekeliruan kepada penggunaan. Dan selain itu kita boleh nampak macam nutrition pack, berat bersih, penghilang dan sebagainya. Kita lanjutkan sedikit lah selepas kita dah mendapat laporan akhir kita kan dan kita boleh check lah kita boleh power produk ini ke manual analisa dan di situ kita akan check quality kicap ini yang mana kita kata dia mempunyai aroma yang baik okay, dia mempunyai rasa yang baik okay. Dan kita dapat juga lah kalau dalam kicap ini kandungan nitrogen ataupun amino acid ini sangat penting okay, yang ini yang memberikan rasa dan aroma itu taste lah. Dan selain itu yang paling penting adalah kemudian sensory seperti yang di-highlightkan ataupun diteraskan oleh kiki kekemanan tadi kalau tak mana kita nak tahu ya tapi kita juga turut menjalankan inovasi
kita mahu sebagai contoh kalau kita mengurangi daya saing lah supaya produk-produk mereka tidak stagnan dan akan terus berkembang dari semasa ke semasa. Dan kalau kita lihat peringkat ini, sudah tentu subjek food packaging memang sangat penting dan seterusnya food analysis dan food sensory ini sebagai menguji kualiti kepada kitchen yang terdapat pada kicap ini. Dan secara keseluruhan kalau kita tengok untuk keselamatan makanan itu semua akan dirangkumi dalam subjek quality management system industri. Maksudnya kita akan melihat secara menyeluruh, okay? Daripada awal dan daripada bahan mentah hinggalah ke kalau kita tengok farm pupuk daripada ladang tu hingga ke meja makan. Ya, dan tak lupa juga kebanyakan produk di Malaysia sudah seperti menggunakan sijil halal yang untuk marketability untuk dimarketkan dengan lebih baik. Dan itu semua termasuk dekat di dalam subjek halal teknologi yang ada di agensi. Ya, dan kalau kita bercerita pasal keselamatan sudah tentunya kalau peringkat nasional ataupun antarabangsa persijilan HACCP itu bukan salah satu subjek elektif kita di sini yang akan diajar dan mereka akan membuat daripada A to Z berkaitan dengan HACCP ni. HACCP ni mewakili kepada Hazard Analysis and Critical Control Point. Dia lebih lebih spesifik, lebih menyeluruh dan akan menganalisa setiap bahagian yang terlibat dalam proses membuat kicap ni secara terperinci. Jadi pelajar-pelajar kita akan dibangkan, akan diberikan dengan pelajar yang sangat komprehensif, sangat menarik dan insyaAllah akan dapat digunakan dalam masa akan datang. Baik, terima kasih Dr. Syarul. Penerangan yang sangat mendalam tentang pemprosesan kicap kita ni dan kaitannya dengan subjek-subjek yang diajar di Jabatan Kejuruteraan Makanan ini. Jadi kita boleh katakan ia adalah holistik lah ya, daripada awal sampai habis, daripada kita nak tahu berkenaan dengan bahan yang digunakan, daripada bahan digunakan, formulasi yang perlu dihasilkan, prosesan dia sampai ke final produk ini. Baiklah, kita pun sudah berada di sesi yang terakhir. Jadi saya berharap perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat kepada penonton-penonton di luar sana. Jika ada sebarang pertanyaan ataupun berminat ataupun untuk berminat untuk datang untuk melihat sendiri makmal-makmal yang kita ada di sini, anda boleh berhubung terus dengan kami. Kami sedia membantu anda untuk pengetahuan. Inilah rupa kuih-kuih goreng menggunakan paste yang dihasilkan oleh Dr. Manan tadi. Kalau lihat pun sangat menyelerutan, bau dia pun ini belum lagi bercerita tentang 8 kali kan kesedapan berbanding dengan paste yang ada di luar sana. Tetapi macam tadilah kita bincang doktor, kita nak tahu sedap tak sedap, betul ke tidak kesedapan ke sehingga 8 kali tu, kita kena buat sensory analysis ya. Apa kepentingan tadi doktor sensory analysis tu? Sensory analysis ni bukan kita sendiri yang menghasilkan. Okey. Kita ada kaedah dia. Dan kita sekurang-kurangnya akan mengambil dalam 30 orang untrained panel. Mereka akan bagi penilaian dan kita ada juga menggunakan statistik. Jadi kalau panel mengatakan sedap,
bukan kita sendiri yang menilai. Dan juga bercerita tadi tentang bahan-bahan dipanggil ramuan, ingredient dan sebagainya. Mungkin ada juga penonton nak tanya macam mana kita nak tahu status halal atau tidak. Sebab doktor dah berbincang tadi tentang penggunaan enzim ataupun enzim. Okey, soalan yang baik. Enzim, kalau kita lihat ingredient satu persatu persatu, enzim ini di bawah kategori kita panggil mashbuk. Okay, mashbuk. Kita kena ada perasaan, kita ada perasaan yang tidak pasti. Was-was, ragu-ragu. Ya. Enzim boleh datang dari haiwan. Tapi haiwan mungkin yang bukan halal. Walaupun dia tak disembelih. Jadi, di samping itu kita ada khusus halal. Okay. Yang tidak berjaki. Okay. Namanya khusus eksekutif. Dia adalah khusus profesional. Di sini, di kapan kita ni kan? Kita ada ganda di sini ya? Halal eksekutif? Ya, setiap syarikat yang memohon halal, mereka mesti mempunyai graduan ataupun pekerja yang ada persijilan halal diiktiraf oleh JAKIM yang mengikuti khusus ini. Jadi peluang kami sendiri yang membuat khusus ini untuk pelajar-pelajar kami dan siapa-siapa yang keluar daripada bahagian makanan ini, mereka telah dilengkapkan dengan khusus ini dan oleh itu peluang pekerjaan itu adalah amat tinggi. Ia gaji yang baik, bagi kedudukan yang sangat baik juga. Sangat beruntung Eksekutif. Sangat beruntung ya student atau pelajar di Unicat Mindset ni, selain daripada dapat mempelajari keseluruhan ya program yang lengkap di Unicat Mindset, saya juga nak tambah kalau saya tahu yang kita juga menganjur ataupun memberi khusus yang berbentuk keusahawanan kepada pelajar-pelajar kita. Bermakna mereka ni bukan sahaja mahir dari segi ilmu teknologi itu sendiri, mereka juga akan mahir dari segi ilmu perniagaan. Kerana kita nak pelajar-pelajar kita ni bila dia keluar nanti, dia bukan sahaja mampu menjadi seorang ahli teknologi yang baik, tetapi juga lengkap dengan ilmu keusahawanan untuk memulakan perniagaan mereka sendiri. Betul tak? Ya. Sebab itu mereka kena ada kelainan. Maksudnya kena ada teknologi yang hebat. Oleh itu mereka boleh maju ke depan. Maksudnya macam usahawan multinational contohnya, mereka ada bahan-bahan yang kita tak ada, bahan-bahan rasa yang lazat yang tak terdedah pada kita pun. Jadi kita di sini memberi peluang untuk pelajar-pelajar menceburi bidang yang tak dapat di tempat lain. Kita memberi contohnya seperti membentuk perisai sendiri, ada kelainannya, benda yang baru yang diperlukan oleh industri. Seiring dengan keperluan industri sekarang kan, tren masa kini, pengguna-pengguna kita pun kita lihat tren lebih kepada makanan yang mudah, ringkas dan selamat. Jadi ini antara yang kita boleh ajar atau kita akan berkongsi dengan pelajar-pelajar kita. Supaya dia memang sentiasa kita panggil apa, seiring dengan keadaan semasa, tren semasa dalam industri makanan. Pada waktu ini orang mementingkan functional food. Functional food, makanan berfungsi. Jadi kita dah tolak bahagian penambahan bahan-bahan kimia dan sebagainya, kita ganti dengan bahan-bahan yang sihat. Okay, tadi kita dah nampak asid amino yang asal, asli. Dan kalau protein itu dihancurkan, dia jadi peptide, dia jadi asid amino. Semuanya tu bahan yang baik, akan penting untuk pembinaan sel dan sebagainya. Dan dia jadi fungsional, tentu muka dia cantik. Itulah rasa yang saya nak tanya dari tadi. 30 tahun dalam bidang industri makanan, tapi tak nampak pun macam dah 30 tahun. Itulah rahsia telah pun terbongkar. Saya rasa sangat bertuah dapat kita berkongsi ilmu-ilmu ini kepada penonton dan juga bakal-bakal pengajar kita yang akan datang. Kalau ikutkan kita hari ini sangat kita rasa penonton kita lah sebenarnya sangat bertuah kan. Kita ilmu pace pun kita belajar ataupun kita dah pun faham, kita pun dah tengok proses pengajaran kicap kan.
Jadi penonton dapat sangat-sangat beruntung sebab mungkin lepas ni dah boleh mula. Mula buat sendiri paste di rumah ataupun dah mula ada keinginan untuk buat perniagaan sendiri. Tetapi tetapi rahsia Cik Kiah tadi tak terbuka habis. Betul tak doktor? Sebenarnya mungkin kalau menggunakan tiga bahan tadi, apa tu doktor? Glutamate, inosinate dan guanilate. Betul? Mungkin tak akan capai ya 8 kali kesedapan tu. Macam mana nak capai 8 kali kesedapan? Mungkin kita akan minta doktor mana lah nanti kita akan nak menganjurkan khusus-khusus ke kepada usahawan ataupun pelajar kita kan, supaya boleh capai ya, boleh capai tu kan. Boleh dapat 8 kali kesedapan makanan ataupun pes berbanding di luar sana. Jadi kepada pelajar-pelajar di luar sana, jangan lepaskan peluang untuk menyambung pelajaran di Uni KL, terutamanya di Uni KL Mindset. Tenaga pengajar pun kita sangat berpengalaman dan semuanya sangat membantu dan ceria-ceria orangnya. Itu yang paling penting. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh saja tekan butang WhatsApp di Facebook Uni KL Mindset Official kita dan boleh terus bertanya apa sahaja soalan. InsyaAllah. Okay, baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ramadan Terus Muhammad yang banyak berkongsi ilmu. Saya rasa memang banyak yang dunia baru saya tahu hari ini. Dan saya rasa penonton pun mungkin memang baru tahu. Banyak yang baru tahu pula tentang apa yang kita belajar dan kita kongsikan pada ini. Dan tidak lupa terima kasih kepada pasukan Dr. Fatimah di Makmal Penghasilan Kicap tadi yang sangat bersemangat menunjukkan proses daripada awal sehingga akhir. Tanya kepada semua. Okey. Dan jika dia berminat nak mencuba ataupun nak melihat lebih dekat kicap di Uni KL Mindset, bolehlah berhubung dengan pihak Uni KL Mindset selepas ini. Memang sangat-sangat sedap, rugi sangat tak rasa. Saya dah rasa memang sangat sedap, 8 kali kesedapan. Begitu. Okey. Terima kasih juga kepada semua penonton kita yang setia sehingga ke akhir program kita pada hari ini. Semoga perbincangan kita hari ini sedikit sebanyak memberi pencerahan dan kefahaman yang lebih baik kepada semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam siri-siri yang akan datang. Teruskan mengikuti kami di laman Facebook Uni KL Mindset Official dan Uni KL Mindset Official di IG dan Twitter. Okey, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.